Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan, guys. Sadar dirinya kerap jadi bahan kuncingan, Nagita Slavina akhirnya buka suara, ungkap unek-uneknya, gak ada faedahnya, kenal juga enggak. Dilansir di gridpop.id, menjadi public figure tentu saja mau tak mau segala hal yang dilakukan selalu menjadi sorotan. Hal tersebut dialami oleh Nagita Slavina. Baru-baru ini, Nagita Slavina ditunjuk jadi Duta PON 20 Papua. Namun penunjukan istri Raffi Ahmad itu menuai pro dan kontra. Bahkan komika Ari Kriting pun turut memberikan komentarnya. Dikutip oleh Kompas.com melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ari_kriting, Ari menyuarakan pendapat terkait hal tersebut. Ia merasa bahwa Duta PON 20 Papua seharusnya dipresentasikan oleh perempuan yang memang berasal dari Papua. Ari berpendapat bahwa penunjukan Nagita Slavina sebagai Duta PON 20 Papua dapat mendorong terjadinya cultural appropriation. Ari menyadari kapabilitas istri Raffi Ahmad itu dalam membawa misi sosialisasi untuk PON 20 Papua ini sangat dibutuhkan. Namun, suami Ida Permatasari ini merasa lebih cocok jika Duta PON 20 Papua dipresentasikan oleh perempuan asli Papua. Sadar dirinya kerap menjadi sorotan, baru-baru ini Nagita Slavina pun buka suara terkait pro dan kontra yang dihadapinya. Dikutip dari laman tribunjatim.com, Nagita Slavina membuat video bersama suaminya, Raffi Ahmad, yang diunggah di YouTube Rans Entertainment. Di video itu, Raffi Ahmad membacakan pertanyaan dari para netizen yang dijawab oleh Nagita Slavina. Di antaranya, Raffi Ahmad menanyakan sikap Nagita yang cenderung santai menerima pro kontra warganet. Namanya public figure, sering dapat perguncingan. Ada yang begini, ada yang begitu. Kenapa Anda selalu santai? Tapi dalam hatinya, gimana setiap mendapatkan perguncingan? Tanya Raffi Ahmad. Nagita Slavina yang akrab disapa Gigi pun menjawab. Ibu Rafathar ini rupanya memilih tidak membaca komentar di sosial media. Ya, sebisa mungkin gak pernah mau baca. Terus ya udah biarin aja, tuturnya. Gigi menganggap wajar adanya pro dan kontra, dirinya tidak memaksa untuk semua orang menyukainya. Namanya orang beropini, ada yang suka, ada yang enggak. Wajar-wajar aja, enggak akan seluruh dunia, seluruh rakyat Indonesia suka dengan apa yang aku lakukan. Aku yang bagaimana gitu atau kamu? Dikutip tribunjatim.com dari Tribun Style. Nah, kita perlu enggak perlu dipusingkan. Kita udah punya kerjaan masing-masing. Kita udah punya kerjaan pusing, ngurusin ini, ngurusin itu, udah bikin pusing. Menurut aku, itu hal yang gak ada faedahnya, kenal juga enggak. Ya ngapain dipusingin, yang perlu didengar orang-orang di sekitar kita yang udah tahu tujuannya benar baik untuk kita, tuturnya. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Zalvena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.